Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisyami syahri Ramadan wa ja'ala lahu wasilatan linaili rahmatin wa magfiratin wa itqim minan niran. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, agung dan mulia. Karena begitu banyaknya keistimewaan, maka layak dikatakan Ramadan sebagai tamu yang agung. Keistimewaan bulan Ramadan karena di bulan ini semua amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib, dan amalan wajib diganjar hingga 70 kali lipat. Bahkan para nabi dan rasul semua mendapat kitab suci dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah terjadi pada bulan Ramadan. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis terjadi pada malam Ramadan. Bahkan 30 suhuf untuk Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. 700 tahun kemudian Nabi Musa menerima Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan. Dan 500 tahun kemudian Nabi Daud alaihissalam diturunkan kitab Zabur pada malam ke-18 bulan Ramadan. Lalu 1200 tahun kemudian Nabi Isa menerima Injil pun di malam Ramadan, yakni tepatnya di 10 malam pertama dari bulan Ramadan. Bahkan Al-Qur'an, para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dia adalah malam Lailatul Qadar yang itu ada di bulan Ramadan. Para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya tamu yang agung, maka mesti dia akan singgah ke tuan rumah yang agung pula. Tamu pilihan dan spesial akan memilih juga tuan rumah yang spesial juga. Maka bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih Ramadan, menjadi orang-orang spesial untuk menerima tamu yang spesial? Yang pertama adalah layaknya tamu agung, kira-kira apa yang kita lakukan? Enggak usah presiden lah yang datang ke rumah kita, menteri atau bupati, camat saja yang datang ke rumah kita, barangkali kita bahagia dan bangganya luar biasa. Ini yang datang bulan yang sangat istimewa. Maka yang pertama kita lakukan adalah berbahagia. Bukan bahagianya anak kecil yang kalau Ramadan terawih lari sono sini bercanda, bukan. Bukan bahagianya seorang pedagang yang kalau Ramadan omsetnya meningkat. Tapi bahagianya kalau di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa meraih pahala berlipat ganda, meraih magfirah dan meraih rahmat Allah sebesar-besarnya. Karena itu dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia memasuki bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan pada dari api neraka. Para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita lakukan? Yang berikutnya adalah sucikan hati kita. Bersihkan jiwa kita. Layaknya kita mau kedatangan tamu yang istimewa, maka tentu sebelum tamu datang kita bersihkan rumah kita, pekarangan kita dari sampah, rerumputan dan lain sebagainya. Rumah kita tata sedemikian rupa, kalau perlu kita cat baru,
foto kita tata lagi, bahkan kamar untuk nginep tamu agung kita, kita kasih parfum. Hordeng yang udah butut, kita ganti. Selimut yang udah kusut, kita ganti. Bantal yang udah butut, kita ganti. Istri yang udah keriput, jangan diganti ya, nanti bisa pecah hati malah. Padahal Ramadan adalah untuk mensucikan hati. Maka langkah kedua, mari kita sucikan hati kita memasuki bulan Ramadan ini. Sahabat Abdullah ibnul Mas'ud mengatakan bahwa kami bersama para sahabat tidak akan lancang memasuki bulan suci Ramadan sementara hati kami masih ada dengki dan hati kami masih ada benci kepada sesama muslim yang lainnya. Yang berikutnya, hadirin, apa sajian yang kita hidangkan di bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan guidance, waqtasiru wastaqsiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah oleh kalian di dalam bulan Ramadan empat perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini laghinan bikum anhuma. Dua perkara yang kalau kita lakukan ini membuat Allah ridho, dan dua perkara lagi ini memang yang harus kita butuhkan dan harus kita raih dan kita dapatkan. Apa dua perkara yang kalau kita kerjakan sepanjang Ramadan Allah mendatangkan ridho, mendatangkan ridho Allah, yakni fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kita disuruh membanyak kalimat tauhid la ilaha illallah dan memperbanyak beristighfar. Lalu kemudian dua lagi yang kalau kita lakukan ini yang memang harus kita raih sepanjang Ramadan, mudah-mudahan kita dapat meraih ini, yakni fatas'alunallaha aljannah, yakni kita meminta sebanyak-banyaknya dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'udzu nabihi minan nar, dan kita minta dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga saudara di Ramadan ini kita bisa mengamalkan empat amalan ini sehingga kita benar-benar sempurna ibadah kita dan meraih la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa yang diridhoi oleh Allah dan dijauhi dari api neraka serta dimasukkannya ke surga. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.